Ibtu Yulianto, Binmas Kelurahan Duri Utara, Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat, melakukan sambang dengan guru bahasa Indonesia Bapak Herul dan Saudara Warno selaku penjaga sekolah dan karyawan toko di Sekolah Pelita Jalan Duri Utara Raya RT 3 RW 6 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Binmas menyampaikan pesan dalam menjaga keamanan pada siswa-siswi apabila ada yang berlama-lama di kamar mandi agar patut dicurigai dan diwaspadai. Dikhawatirkan menggunakan narkoba serta menjaga ketertiban sekolah dari segala bentuk aksi kejahatan 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor serta pencegahan bahaya kebakaran. Kegiatan sambang ini bertujuan juga untuk menjalin komunikasi personil Binmas dengan warga binaan dengan cara menyampaikan pola keamanan dan menampung permasalahan yang dihadapi oleh warga. Dalam upaya meminimalisir atau pencegahan terhadap aksi kejahatan, sesuai arahan Kapolsek Tambora Kompol Slamet menyampaikan pengaduan bila mana ada temuan kerawanan Kamtibmas harap disampaikan ke Binmas atau ke nomor pengaduan di 087-700-700-900. Dari Jakarta, Tim Liputan Cibrata TV, Salam Cibrata.